cara kayak maksudnya baik, sekarang kita berada di Kampung Bandar Padang, Jorong Sinuangun. Di sini kamarnya sudah hanya ada berapa kakak, sekitar 5 kakak. Ini terletak di Kecamatan Dua Kutu, Kabupaten Pasaman. Kondisi jalannya di sini sangat-sangat parah. Pak, ya, ini usia kampungnya udah berapa lama? Udah ratusan. Udah ratusan tahun. Iya. Udah ratusan ini tahun. Nama kampungnya Kampung Bandar Padang. Iya, ya. Bandar Padang. Bandar Padang. Dulunya di sini masyarakatnya banyak ya, Pak? Banyak. Ada berapa? Pernah 31 kakak. Pernah 31 kakak. Sekarang tinggal 2 kakak lagi. 2 kakak, Pak. Pada kemana nih masyarakatnya, Pak? Siko nak ada pendidikan sejak dulu. Sekarang nih ada pendidikan. Bantuan pemerintah ada Siko dong. Jadi kalau sekolah? Dipindah orang tuh mau sekolah macam Siko lah. Aku mau sekolah anaknya pindah. Pindah, Pak. Jadi karena jauh akses pendidikan, akses jalan buruk, masyarakat pada pindah, Pak ya. Memang di rumahnya udah lama ya, Pak. Rumah udah lama nih, Pak. Keluarga udah lama juga. Ini tinggal 2 kakak di sini. Ya, cuma 2 kakak. Bapak, ini mau berkebun ini sini. Nilam kan. Nilam. Jadi apa penghasilannya selama ini nilam, Pak? Nilam, padi. Oh, padi. Di ladang kan? Di ladang, Pak. Jadi Bapak yang bangun musola tadi, Pak ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa, Pak. Nah. Dari hasil tani ya, Pak? Iya. Berkah itu, Pak. Iya. Ini kalau keluar ini berapa kilo, Pak? Kalau ke Silang Empat, ini apa ke Lane lah, ke Jalan Oto kan? 16 kilo 600. 16 kilo dari sini. Ya. Paling dekat ini ke barat. Ini lebih dekat ke barat. Belum dibangun jalan dari Stabak baru. Tembusnya ke Pasaman Barat mana ini? Nama Kampung Mar Stabak. Mar Stabak. Nah, di Jokor. Jadi ini sungainya ke Pasaman Barat ya. Iya. Sungai ini hulunya dari Pasaman Barat. Hulunya dari Pasaman Barat. Nah, oh, muaranya ke Pasaman Barat. Enggak, hulunya. Hulunya. Muaranya ini kan. Oh. Jadi di perbatasan Pasaman Timur gini ceritanya kan. Kalau miring air di sana Pasaman Barat. Iya, betul. Miring kemari Pasaman Timur. Iya, iya. Selawak kan. Kalau airnya jatuh ke sini Pasaman Timur, kalau airnya jatuh ke sana Pasaman Barat ya, Pak ya. Itu batas alam ya, Pak. Iya, iya. Batas alam dari dulunya. Nah, itu. Ini Bapak dari tahun berapa di sini? Kalau kita mulai lahir lah. Mulai nenek-nenek dulu sudah sini. Sekarang usianya sudah lahir 63. 63. Luar biasa ini perjuangannya, Pak. Kakek-kakek dulu sampai Bapak sampai kita lah. Nah, itu memang dari zaman Belanda ya, Pak. Bapak udah pernah apa dijajah sama Belanda? Iya. Belanda pernah sampai ke sini, Pak. Apa? Belanda. Udah, ini. Belanda pernah sampai ke sini, Pak. Udah dijajah Belanda. Oh, luar biasa. Ternyata Belanda sudah pernah sampai ke sini. Kalau dulu kalau mobil Belanda udah sampai kemari. Mobil Belanda udah sampai sini, Pak. Ini kita mau merintis dalam Belanda ini. Oh. Enggak. Cuma sampai di sini orang ini. Orang Belanda itu kan. Belum sampai sini kan Batang Kundur, belum sampai orang itu. Oh, jadi Belanda masuknya dari sana, Pak. Sampai mobilnya sampai sini dulu. Cerita-cerita nenek-nenek iya, dulu betul, kan. Iya, pastilah, Pak. Karena dia mengalami ini kebun mengalami kan. Belanda ini semua. Oh, ini bekas kebun Belanda, Pak. Ah, iya. Teh. Ya, aslinya kalau Belanda ini kata orang, Pak ya. Iya. Kalau ada kebun tehnya pasti banyak tambangnya di sini. Iya, kalau bilang-bilang orang-orang dulu ya. Kalau jual hasil kebunnya ke mana? Kalau sekarang kita ke Lanai. Oh, ke Lanai. Ini udah jalan apa di sini? Udah semak kan? Dulu sih itu ke Pasar Pramanapalu. Dulu ke Pasar Pramanapalu berapa jauh, Pak? Pasar Pramanapalu. Jalan kaki kan? Ya. Berapa jauh, Pak? Kalau waktu itu tapi jauh sama kampungnya itu lah sampai jam
Habis itulah jalan roto. Kalau kilometernya dari sini lebih kurang 12 kilo lah. 12 kilo sampai ke Jonggol. Sampai jalan roto. Sampai ke tempat mobil Pak ya. Yeah. Ini pohon manggis sudah lama-lama Pak ya. Oh, ya sudah lama, sudah ratusan tahun lah. Sudah ratusan tahun itu. Sawahnya apa di mana Pak? Sawah ladangnya. Sawah ini, sedikit sini itu pun udah tinggal. Ini sawah sawah itu enggak bisa Pak. Sawah artinya sawah yang berair enggak bisa di sini. Bisa. Bisa Pak. Kalau ada bapaknya aliran airnya bisa. Bisa itu Pak minta bantu sama apa itu bikin. Kita enggak sanggup kita. Apa apalah Pak. Panjang apanya? Tali bandarnya panjang. Oh. Banyak modalnya. Pakai semen, pakai bendungan. Harus pakai bendungan dulu naikin air Pak ya. Oh iya bisa. Ini lahan sawah kan. Siap, Tori. Kawan awak Bapak. Ini tadi cerita-cerita nah, sama Bapak ini kan. Dua malam. Dua bor ngintip. Udah 300 tahun umur kampungnya. Berarti sama dengan Sinuangan kampungnya Pak ya. Oke ya. Kampungnya. Tapi lebih tuaan Batang Kundur ya. Ah, Batang Kundur yang paling tua. Batang Kundur kabarnya udah 350 ya. Tahun ya Pak ya. Iya. Belanda udah pernah nyampe di sini. Ya kerjaan nih Belanda. Jalan belakang, belakang. Ah, wah. Belanda. Belanda belakang.